Sore ini arus lalu lintas di kawasan Jatinangor dari arah Sumedang maupun arah sebaliknya mengalami peningkatan. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Baik, selamat sore Tribuners. Ya, seperti inilah kondisi arus lalu lintas di kawasan pendidikan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Baik, pada sore ini arus lalu lintas di kawasan Jatinangor dari arah Sumedang maupun arah sebaliknya mengalami peningkatan arus lalu lintas. Meski terjadi kepadatan arus lalu lintas dari kedua arah, arus lalu lintas di kawasan ini masih bisa dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan sekitar 5 km per jam. Baik, berdasarkan pengamatan saya di lokasi ini, untuk adanya atau hari pertama penerimaan mahasiswa baru Universitas Pajajaran, pada hari ini arus lalu lintas di tepat di gerbang Unpad mengalami kepadatan. Benar, tampak terlihat para mahasiswa baru Unpad ini baru selesai mengikuti kegiatan di kampus Unpad. Terdapat kami sampaikan untuk pantauan cuaca di